Ya, kembali lagi di Insert Pagi. Pemirsa, berita bahagia kali ini datang dari host Insert Pagi. Ada seorang Ananda Omes lagi happy-happynya banget. Kalau sama kita juga cerita beserta sang istri Dian Ayu. Lagi happy karena sang istri lagi hamil untuk anak kedua. Yeay, ini kakak embun sebentar lagi ingin punya adik nih. Uminya sekarang ini sedang hamil, katanya sih kehamilan sekarang sudah memasuki bulan keempat deh. Oh, gitu. Okay. Jadi banyak yang sudah mulai dipersiapkan, nggak juga sih, kayaknya ya, juga, masih tetap beraktivitas biasa. Mereka masih santai, masih kerja juga, sibuk di mana-mana. Tapi kalau misalnya dilihat dari umur embunnya, ini kan berarti pas embun umurnya 3 tahun, yeah, kemudian sekarang hamil anak kedua. Mungkin memang semua sudah direncanakan. Mungkin ya, mereka ini pasangan yang memang berencana sekali. Memang ikut mungkin program KB ya, keluarga berencana. Oh, gitu keluarga kan. Keluarga berencana, bagus kalau gitu Omes ya. Omes bukannya emang ikut keluarga berencana KB-KB gitu ya? Omes memang ikutan KB, keluarga berencana. Tapi KB-nya KB yang lain kalau Omes. KB-nya apa tuh? Aku nggak bisa sebut di sini, pemirsa, kita akan langsung lihat seperti apa kebahagiaan dari seorang Ananda Omes dan juga Dian Ayu. Silakan. Oh, dia ikut KB juga. Gak gimana. Kebahagiaan sedang memayungi host Insert Ananda Rusdiana atau Omes. Dian Ayu istri Omes saat ini ternyata tengah hamil calon anak kedua mereka. Menurut Omes, usia kandungan Ayu istrinya memasuki minggu ke-14 atau sudah berjalan 3 bulan lebih. Omes sendiri mengakui jika kehamilan istrinya saat ini memang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, Omes menginginkan jika anak keduanya terlahir nanti maka jarak usianya cukup ideal, yaitu 4 tahun dengan kakaknya Bratari Embun Anandayu. Walau bahagia, Omes juga mengaku kerap diliputi perasaan berdebar-debar. Karena saat ini istrinya sedang menjalani kehamilan kedua, ia masih banyak melakukan pekerjaan hingga keluar kota. Alhamdulillah, Ayu sekarang lagi hamil anak kedua kita ya, masuk 14 minggu gitu. Jadi mudah-mudahan doakan supaya lancar. Jadi memang kita berencana supaya beda usianya itu 4 tahun nih dari embun. Sekarang embun kan udah 3 tahun lebih. Jadi kalau pas nanti brojol, amin, sehat, lancar, sempurna, pas bedanya 4 tahun lebih sebulan kayaknya. Pastinya bahagia banget ya, seneng banget ya. Tapi langsung deg-degan juga gitu. Ngelihat schedule, wah berarti harus disiapin. Karena kita ada, kebetulan udah nyiapin mau jalan-jalan ke cukup jauh gitu kan. Berjam-jam di pesawat. Makanya kita langsung, wah ngitung lagi nih. Ini harus gimana nih gitu. Terus kayak saya ada kegiatan touring motor. Kebetulan saya juga kan selalu ada pemikiran, wah kalau istri hamil muda atau istri hamil tua gak boleh nih motoran jauh. Kayak kemarin akhirnya saya mengurungkan niat. Harusnya dari Jakarta Jogja, ya udah deh, saya motoran di Jogja aja gitu. Omes menjelaskan jika sebelum Ayu istrinya hamil saat ini, ia dan Ayu pernah sempat menjalani program untuk memiliki anak laki-laki. Namun karena program itu tak membuahkan hasil, pria 30 tahun ini pun tidak melanjutkan program tersebut. Namun ketika Omes dan Ayu tak lagi menjalani program itu, Ayu istrinya justru mengalami kehamilan secara alami. Sebab itulah ketika ditanya apa jenis kelamin calon anak keduanya, Omes mengaku tak bisa memprediksinya. Kalau diprogramkan sih enggak ya. Jadi kalau program kan kesannya harus apa suntik apa segala macam. Kalau kita sih alami waktu itu, memang kebetulan sempat kayaknya punya anak cowok seru juga kali ya. Biar sepasang gitu kan. Nah terus waktu itu jadi kayak makan dagingnya alami-alami, katanya harus makan daging merah. Terus apa namanya, kita ke dokter untuk tahu, karena katanya kalau mau punya anak laki-laki itu ada usia-usia sel telurnya di usia berapa, katanya baru harus terjadi pembuahan. Nah kita ngikutin itu. Nah di luar itu berarti jangan. Nah kita benar-benar mengikuti tahap-tahapnya seperti itu. Tapi ternyata 2 bulan, 3 bulan belum berhasil juga, akhirnya ya sudah deh, gak usah ini ya, gak usah kita ikutin gini-gini, malah jadi gitu. Saya sih belum ada feeling ya, laki-laki perempuan, karena gak bisa ngelihat juga, katanya kan kalau suka dandan berarti anaknya ini, kalau berantakan berarti anaknya ini. Nah itu belum kelihatan sih, jadi belum bisa nebak-nebak kayak gimana. Yang saya tahu sih itu doang tuh, Ayu lebih agak enek.
Bukan hanya Omes yang bahagia, embun putri semata wayangnya juga tak kalah bahagia mengetahui ibundanya hamil lagi. Bagi Omes, embun putrinya justru memang menginginkan memiliki adik. Bahkan saking antusiasnya, embun terlihat sedang memperlihatkan foto hasil USG calon adiknya. Embun yang minta, karena teman-temannya di sekolah seumurannya, dia kan udah pada punya adik kan, ada yang jaraknya cuma 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, embun udah minta, aku mau punya adik bayi, aku mau punya adik bayi. Jadi dia kalau udah ketemu sama uminya tuh melus perut, ini adik bayinya belum dikis, oh iya aku belum kis, suka udah pura-pura ngegendong adik bayi, udah nyiapin stroller, ini stroller buat adik bayi, udah begitu deh. Tapi gak tahu deh pas adiknya lahir, cemburu gak, ya kan? Makin rewel, mungkin berasa gak berasa ya, mungkin makin rewel, juga makin rewelnya mungkin ya tidak bisa disalahkan juga. Kayak biasa sama ibunya, aku mau main, cuman kan mungkin ibunya lagi mual, akhirnya gak bisa main. Jadi ya akhirnya mau tidak mau menemui hal-hal seperti itu, kerewelan yang menurut gue wajar banget. Ini kalau berantakan berarti anaknya ini. Nah itu belum kelihatan sih, jadi belum bisa nebak-nebak kayak gimana. Yang saya tahu sih itu doang tuh. Ayu lebih agak enek. Bukan hanya Omes yang bahagia, embun putri semata wayangnya juga tak kalah bahagia mengetahui ibundanya hamil lagi. Bagi Omes, embun putrinya justru memang menginginkan memiliki adik. Bahkan saking antusiasnya, embun terlihat sedang memperlihatkan foto hasil USG calon adiknya. Embun yang minta, karena teman-temannya di sekolah seumurannya, dia kan udah pada punya adik kan, ada yang jaraknya cuma 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun. Embun udah minta, aku mau punya adik bayi, aku mau punya adik bayi. Jadi dia kalau udah ketemu sama uminya tuh melus perut, ini adik bayinya belum dikis, oh iya aku belum kis, suka udah pura-pura ngegendong adik bayi, udah nyiapin stroller, ini stroller buat adik bayi, udah begitu deh. Tapi gak tahu deh pas adiknya lahir, cemburu gak, ya kan? Makin rewel, mungkin berasa gak berasa ya, mungkin makin rewel, juga makin rewelnya mungkin ya tidak bisa disalahkan juga. Kayak biasa sama ibunya, aku mau main, cuman kan mungkin ibunya lagi mual, akhirnya gak bisa main. Jadi ya akhirnya mau tidak mau menemui hal-hal seperti itu, kerewelan yang menurut gue wajar banget. Umi, selamat ya. Pokoknya Abi, selamat juga. Semoga sehat terus sampai proses persalinan. Tapi kalau dilihat-lihat ini host insert kalau dari kemarin, sebelumnya kan Nadia Mulia, kemudian juga Fenita Ari yang sekarang sudah lahiran. Omes istrinya lagi hamil. Semoga besok-besok kita ya. Kita udah jangan kepanjangan, jangan bicara mengenai kehamilan dulu. Cari pasangan, itu step awal yang harus dilakukan. Rian Ibram. Terima kasih banyak. Tapi kita penasaran nih sama Dian Ayu, dia ketika lagi hamil nih sekarang beberapa bulan, pemirsa, apakah kegiatan touringnya naik motornya masih suka juga nggak ya? Karena kan dia suka naik motor juga. Kalau menurut aku sih enggak ya, karena tadi terjawab dari Omes bilang, kan, mau main sama anaknya aja masih mungkin mual-mual, mabok gitu kan, apalagi naik motor. Bener juga. Jadi ya, untuk sekarang ini kayaknya masih beristirahat, tapi menggunakan aktivitas yang tidak terlalu banyak gitu ya. Lebih santai. Kita mendoakan ya, semoga kehamilan ini selalu sehat, selalu baik, dan lancar sampai persalinan nanti. Dan embunnya nggak ada jelas-jelas sama adiknya nanti. Nggak ya. Oke, pemirsa, berikutnya kali ini kita juga akan melihat cerita dari seorang Glenn Alinsky dan juga Chelsea Olivia yang akan bercerita tentang perkembangan buah hatinya. Ini seru banget. Tasya tuh lucu banget. Gemesin banget. Ya. Oke, akan hadir saat lagi tetap di Insert Pagi. Step itu awalnya gitu dulu.